Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di Kota Magelang ya. Tempatnya saya berada di tempat pemakaman umum, yaitu kita akan berkunjung ke makamnya artis tahun 70-an ya, yang melegenda, yaitu makam artis Susana ya teman-teman. Seperti apa tempatnya dan seperti apa makamnya, saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, untuk lokasi makamnya, katanya makam Susana itu berada di TPU Gireloyo Magelang. Nah saya juga ini baru pertama kali kesini, dan untuk makamnya juga saya belum tahu. Kita akan nanti masuk ke sana dan kita akan lihat-lihat. Dan ini tempat pemakamannya teman-teman, berada di Kota Magelang. Dan saya juga tidak sendirian ya, bersama dengan para konten kreator lemur. Ada Mas Mesya Serina, ada Ang Channel, sama Pak Nur Yaman Channel. Abang, agar tidak penasaran, nah kita akan masuk saja ke dalam sambil mencari di mana lokasi makam artis ternama, yaitu Susana ya teman-teman. Oke teman-teman, di pemakaman ini adalah pemakaman campur ya. Ada pemakaman muslim juga, ada Kristen juga. Jadi ini di pemakaman ini campur. Jadi yang Kristen banyak, yang muslim juga banyak. Terus berdampingan juga dengan area pemakaman pemakaman pahlawan ya, dan ada makam-makam pejuang juga. Jadi di sini sangat padat sekali. Dan katanya tadi sudah menanyakan ke warga yang ada di sini, lokasi makam Susana itu berada di pojokan sana teman-teman, paling pojok, paling ujung. Nah kita, saya bersama para konten kreator lemur, sama-sama tadi mencari, dan ternyata pemakamannya itu ada di paling ujung. Nah itu bisa dilihat di sini makam-makamnya campur ya, ada yang muslim, ada yang Kristen juga, ada dan ada yang ini pejuang. Ini makam pahlawan ini. Kalau ada yang logo-logo benderanya itu, ini makam jelas makam pahlawan. Oke kita akan. Kita katanya ini harus berjalan kaki agak jauhan, dan lokasinya berada di sana paling pojok. Kita kan boleh-boleh aja, beliau kan pasang dudung itu kan. Maksudnya kita nggak boleh video, kurang tahu ya. Iya. Tepat di hari ini juga kebetulan Bapak Kasat lagi berziarah ya, pasnya berada di sana. Tapi kita kurang tahu apa kita bisa masuk ke sana atau tidak ya, nanti kita akan cerita dulu. Saya bersama teman-teman ingin mencoba mengakses lebih dekat ke makamnya Susana. Cuman itu di sana kebetulan ada lagi ada acara, Pak Kasat lagi berziarah. Ini sangat tua sekali, tadi saya parkirnya sebelah sana tuh di depan makam para pahlawan. Dan ini area belakangnya nih, bisa sebelah. Nah, teman saya, rekan saya mencoba untuk mencari informasi apakah kita bisa masuk atau tidak. Sampai
jelas. Pak, itu mungkin yang di pojok itu tuh. Kemarin pojok itu tuh. Di pinggir. Tanya ke PM aja. Ke PM sana mau gua. Kami cuma pendampingan ini. Oh. Ke PM aja. Itu. Apa, Mek? Dan teman saya lagi mencoba menanyakan apakah kita bisa masuk atau tidak, dan beliau katanya tidak bisa memberi keputusan. Pak Kasat lagi diara? Sampai-sampainya cerita situ aja. Mana? Eh, lokasi makan sama tadi kan? Eh, pakai serama. Cuma meeting here Kasat. Oh, makan makan yang satu? Orang mah yang mana? Ayo, udah selesai. Kegiatan. Ayo, udah masuk. Lama tujuannya ke sana kan? Iya. Teman-teman, jadi tadi kita tidak bisa lewat ke sana ya, soalnya kita ada protokolnya, jadi kita lewat samping saja. Kalau ke sini kita akan langsung nanti kita akan langsung menuju ke makam di sana ya. Sebetulnya kalau jalan sebelah sana, cuman kebetulan tadi berbarengan dengan acara Bapak Kasat yang lagi berziarah, jadi kita lewat sini saja. Soalnya kita takut melanggar protokol ya. Dan katanya di makamnya ada di pojokan sini yang berwarna oranye. Ikuti terus videonya sampai yang selesai. Dan ini pemakamannya masih sangat luas, yang kosong juga masih sangat banyak ya teman-teman. Oh, yang itu sana. Jalannya ke sana. Jalan ke sana. Naik sana. Ini belok kanan ini katanya. Oh, ini yang sini. Itu teman mengadang sana lagi bertanya. Mau diantar, mau diantar katanya jalannya. Mau diantar. Mau diantar. Yuk, oh iya, alhamdulillah. Kita diantar. Capek enggak? Nah. Semangat ya. Ini mau renang. Besok.
ini kebetulan lagi pada ada pengawal-pengawal yang pesat ya, jadi kita agak berbaur sedikit kalau kita ini belok kanan. Mungkin kendaraannya Bapak Kasar ya, yang dari sini nih. Ini mobil Pak, mobil yang mana? Mobil yang mana? Mobil yang mana? Ini yang mana? Yang iya benar. Oh iya, airflow. Mahal ya? Apa? Oh, itu makam siapa? Oh, makam siapa? Makam orang Cina. Oh, makam orang Cina. Kalau makam orang Cina memang luas. Oh, luang-luas ya. Seperti itu ya. Banyak. Ya kan. Huruf-huruf makam orang Cina. Oh, ya, ini yang luas mungkin makam itu. Orang Cina. Kita lanjut ke makam Susana saja. Ini berarti di sini tuh ada makam artis berapa? Hanya Susana aja atau berapa, Pak? Ini setahu saya cuma Susana yang paling terkenal. Terkenal. Oh, ini yang Susana. Kenapa dimakamkan di sini? Memang aslinya Susana orang sini atau gimana? Mungkin kan ini kan ada yang sini dari sini. Dulu memang rumahnya sini, foto bangsa. Oh, rumah Susana ada di sini. Sampai sekarang berarti rumahnya ada enggak kira-kira? Nah, rumahnya ya saya kurang jelas, ada ada yang di Magelang. Oh, di Magelang ada. Berarti suaminya pun juga ada. Ada. Suaminya masih di Kota Padang atau Kota Songo itu. Oh, iya. Berarti dari area pemakaman ini dekat atau jauh kira-kira itu, Pak? Ya jauh ya. Nah, sini ini ngarane itu badaan sekitar situ. Badaan tempat nganu itu. Nah, kita kalau mungkin silaturahmi ke rumah rumah atau ke suaminya mungkin lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti ya di konten selanjutnya mungkin. Iya, iya. Jadi makamnya yang ini, Pak? Iya, yang ini. Berarti nama aslinya itu? Enggak, itu kan ada dua atau sama ini sampai sana keluarga. Oh, keluarganya. Ini kenapa apa ini berarti paesan ya? Kenapa paesan ada dua ini, Pak? Itu kan ini ditunjuk. Pertama atau dua? Oh, makamnya ada dua. Makamnya ada dua berarti gimana maksudnya nih? Ini kan yang pertama sudah lama. Yang kedua tempuh lagi sama Susana. Yang Susana tuh yang Iren itu. Yang ini. Yang mana? Ini bawahnya. Oh, yang bawahnya. Oh, yang berarti itu yang pertama. Oh, jadi gini ya. Mungkin ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, jadi ini masih sekeluarga ini tuh ditumpuk-tumpuk. Iya, ya. Jadi satu makam ini ada tiga jasad tadi di sini. Jadi kalau misalkan ada anggota baru ini gali lagi. Iya, kalau mau dari pihak keluarga ada yang mau minta suami nih atau apa, Susana. Mungkin mau di disatuin gitu. Ini ya, ini terbongkar semua. Oh, jadi gali, nanti dibangun lagi. Oh, nanti di satuin. Oh. Pulang 2008 meninggalnya 2008 ya, Pak? Iya. 2008. Jadi teman-teman, dalam satu pemakaman ini ada tiga jasad. Jadi ini masih keluarganya Susana, itu yang pertama ya, yang pertama, terus yang kedua, dan yang ketiga ini Susana. Jadi tadi kata si bapaknya, kalau misalkan ada keluarga yang meninggal lagi atau suaminya yang pengen dikubur, jadi dimasuki lagi ke sini ya, jadi ini dibongkar lagi ya, Pak? Jadi bertumpuk-tumpuk di sini, seperti itu ya. Dan ini kesananya masih keluarganya. Masih keluarganya. Pak Kasat. Pak Kasat. Barusan datang. Itu warga ada yang meninggal atau memang menyambut? Ini menyambut ini. Oh, warga. Ini kan warga kan biasanya kan kata
dikasih itu apa? Masih, oh dikasih. Oh ngasih amplop. Sampurnya hampir. Tadi atau 100-an lebih ya. Oh, kita ketelat ya, Mas. 100. Berarti bapaknya udah kebagian. Iya, alhamdulillah. Wah. Telat. Telat. Motor apa? Amrane, ambil amrane. Gih, suun sangat nggih, Pak. Iya, nggih. Nek mau makam apa? Yang untuk motor kok makam. Makam untuk apa? Artis atau kawan? Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya pamit undur diri. Saksikan terus video-video dari Kartika Hidup TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.